Sekarang saya nak tunjuk pada anda resipi yang paling ringkas, salad tomato berempah adabi. Dia menggunakan bahan-bahan dia, tomato dipotong dadu, timun dipotong dadu, daun ketumbar, limau dan bawang dipotong dadu juga. Yang paling istimewa resipi ini menggunakan garam bersih adabi. Kita tengok dekat sini. Produk ini dikilangkan mengikut standard penghilangan adabi yang ketat. Dia ada dua jenis bahan, garam halus dan juga garam kasar. Jadi saya startkan sekarang resipi yang paling istimewa. Kita cuma masukkan bahan-bahan ke dalam ni. Masukkan bahan-bahan ni. Potong bawang. Air limau nipis. Mudah saja, tak sampai 5 minit nak buat resipi ni. Masukkan air limau nipis. Yang paling-paling istimewa saya nak cakap ni, ini dia. Saya menggunakan serbuk kari ayam dan daging adabi. Kita masukkan sedikit. Dan juga saya menggunakan serbuk nasi goreng ayam adabi. Yang mana orang ingat kita biasanya menggunakan serbuk ni untuk nasi ayam saja ataupun nasi goreng dan sebagainya, tapi dia boleh guna juga untuk buat bahan-bahan yang lain. Masukkan sedikit, kemudian masukkan sedikit garam dan daun ni, daun ketumbar ni saya cuma koyak-koyak, dah pun siap. Salad ni memang terkenal di Timur Tengah, di Jordan, di Oman, di Yaman sebagainya. Kalau anda ke sana, resipinya mesti dihidangkan dengan kambing panggang bersama dengan salad timun tomato berempah. Kita tambah sikit di belakang, ada gini. Inilah dia, salad tomato timun berempah adabi.